Yo guys, kalian pasti tahu ya tentang makhluk bajingan warna emas satu ini. Tidak lain adalah Absolute Tartarus, sang villain yang bisa dibilang membawa bencana gitu ya, karena dia itu membuat timeline itu jadi rusak ya. Ada isotop Belial yang paralel lah, isotop paralel Sitorigia lah. Nah itu kan karena dia semua tuh jadi masalah, dia bawa semua. Nah di situ kan para Ultra sama Absutian ya, situ kan bertempur ya, apalagi kemarin di UGF TDC itu udah perang-perang habis-habisan gitu ya. Makanya itu kan Zero mau ngalahin Tartarus itu harus ada yang dilakukan ya, yaitu menggunakan insting dan apa ya, perilaku primitifnya itu harus bangkit lagi. Nah, untuk membangkitkan itu, si Zero itu harus latihan dulu ya, untuk membangkitkan si insting dan primitifnya itu tadi ya. Nah, sebenarnya seandainya Blazer udah tayang ya, nih kalian udah pasti udah tahu ya arahnya kemana ya kan. Seandainya di situ Blazer udah ada tuh ya, pastinya di situ sebenarnya nggak usah capek-capek latihan, tinggal panggil aja si Blazer ya kan. Yang bisa ke dimensi lain kan sudah si Zero bisa, Z bisa, kan banyak bisa ke dimensi lain ya kan. Tinggal panggil si Blazer aja, itu udah kelar itu ya pertarungan Ultra sama Belial. Absultian ya. Jadi ya sebenarnya tinggal panggil si Blazer ya udah tuh pertarungan bisa-bisa kelar gitu ya, karena Blazer dari awalnya kan emang udah dari sananya primitif gitu ya, udah dari sananya primitif, udah dari sananya ya bekantan gitu. Karena kan katanya ya dengan perilaku primitif katanya ya si Tartarus itu nggak bisa ngebaca teknik pertarungannya. Nah Blazer yang udah dari sananya dari primitif, dari sananya gitu ya, pastinya ya bisa dong ya lawan Tartarus yang ya kalah sama perilaku primitif gitu ya. Jadi jelas tinggal panggil Blazer, disodok pantatnya ya, menang. Oke, ya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Ore wa kyūkoku no semetai, Absutian no senshi, Absolute Tartarus.